Kan sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari. Oke. Sedangkan sebagaimana diuraikan di atas, telah memeriksa keterangan pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para teradu, saksi, pihak terkait, dan memeriksa segala bukti dokumen pengadu dan para teradu, DKPP menyimpulkan 1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 2. Pengadu memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan aku. 3. Teradu 1, teradu 2, dan teradu 3 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada teradu 1 Adidas Latia selaku ketua merangkap anggota Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sejak putusan ini dibacakan. 3. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu 2 Muhtar Tidori selaku anggota Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sejak putusan ini dibacakan. 4. Menjatuhkan sanksi peringatan keras pada teradu 3 Lilian selaku anggota Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sejak putusan ini dibacakan. 5. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap teradu 3 paling lama 7 hari sejak dibacakan. 6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap teradu 1 dan teradu 2 paling lama 7 hari sejak dibacakan. 7. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Muhammad Sahu Ketua merangkap anggota, Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Suprianto, Ida Budiati, Muhammad Afifuddin dan Pramono Ubaid Tantowi, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 7 bulan April tahun 2021 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 21 bulan April tahun 2021 oleh Muhammad selaku ketua merangkap anggota, Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Suprianto dan Ida Budiati masing-masing sebagai anggota. Terakhir akan